Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru hebat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal refleksi minggu ke-8 pendidikan guru penggerak dengan model 5R. Model 5R terdiri dari 1. Reporting, 2. Responding, 3. Relating, 4. Reasoning, 5. Reconstructing. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. 14 Juni 2021, merancang aksi nyata 1.3 tentang visi guru penggerak. 15 Juni 2021, mulai dari diri. Pendidikan karakter yang kita dapatkan terdahulu adalah pembentukan karakter kita yang sekarang. Dilanjutkan dengan pendampingan dari pengajar praktik yang merefleksi pembelajaran 2 bulan yang terlampaui. 16 Juni, eksplorasi konsep mandiri. Guru penggerak merupakan inisiator perwujudan budaya positif yang berpihak pada murid. 17 Juni 2021, pembelajaran tentang penerapan hadiah dan hukuman yang tidak relevan terhadap anak. 18 Juni, kolaborasi pengerjaan tugas. 19 Juni 2021, lokakarya kedua di Hotel Aston. Dengan materi menggerakkan komunitas praktisi. Responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Ingatanku itu kembali kepada pendidikan masa kecilku yang masih berkesan sampai sekarang dan berpengaruh terhadap karakter saat ini. Relating, mengaitkan, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan SDM unggul yang berkemampuan kecakapan hidup atau life skill. Visi impian tersebut berkorelasi dengan baik dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan nilai peran calon guru penggerak. Reasoning, menganalisa dengan detail peristiwa yang terjadi, lalu mengambil perspektif yang lain. Visi guru penggerak yang belum saya jalankan adalah pendidikan berbasis life skill atau kecakapan hidup, karena terbatasnya waktu yang efektif. Alasan keterbatasan waktu efektif itu adalah berbarengan dengan pengumuman kelulusan dan penerimaan rapor. Oleh karena itu, saya membuat rancangan terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Reconstructing. Rencana alternatif yang saya lakukan agar perencanaan berjalan lancar adalah saya harus lebih cermat waktu, efektif menerapkan kolaborasi antara rekan sejawat dan kepala sekolah, selalu berpikir kritis dalam mewujudkan visi impian. Refleksi mandiri untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan. Melalui pendidikan guru penggerak, saya berusaha untuk memataskan diri dan memupuk rasa percaya diri untuk melakukan perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi dalam mewujudkan visi impian dengan sikap inovatif, kreatif, yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.